Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku Alifa. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman, yaitu DIY masker peel off dengan menggunakan bahan-bahan alami yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati serta komedo yang ada di wajah kalian. Jadi gampang banget ditemuin bahan-bahan ini, dan insya Allah worth it banget untuk face kita, apalagi ngangkat-ngangkat komedo. Dan ini terbukti ampuh. Soalnya aku udah sering banget pakai masker ini untuk peel off atau untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Dan masker ini dipakai biasanya aku cuma seminggu sekali dan gak terrutin, jadi cuma hari Minggu aja aku pakai masker ini. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube channel aku ya. Oke, kita langsung aja ke DIY maskernya. Let's get started. Ya, jadi bahan-bahan yang harus kalian prepare yaitu ada telur, nanti kita ambil putih telurnya aja. Yang kedua ada ini mangkuk, yang ketiga ada garpu, keempat ada kuas, dan yang terakhir ada tisu. Jadi aku udah siapin mangkuk ini. Terus tipsnya untuk mengeluarkan putih telurnya aja, kita pecahin di sisi ini sedikit aja kayak gini, terus kita buka. Nah, ini udah ada putih telurnya. Kita aduk-aduk sampai dianya tuh nggak terlalu mengental banget, agak sedikit buyar gitu ya. Buyar. Ya, agak sedikit berbusa, teman-teman. Nah, kayak gini. Kira-kira kayak gini lah ya. Setelah itu aku udah benerin ininya, hijabnya, biar nggak terlalu terkena banget ya pakai putih telurnya. Udah lumayan berbusa. Terus langkah pertama adalah kita mengaplikasikan putih telurnya ini ke seluruh wajah dulu, baru nanti kita pakai tisu untuk melapisinya lagi. Jadi itu udah beberapa layer. Jadi putih telur, tisu, putih telur, tisu, putih telur, tisu gitu. Jadi kayak buat kue lapis gitulah ya. Terus itu nanti kita tunggu sampai beberapa menit untuk bikin maskernya tuh kering gitu. Jangan lupa kalian udah cuci muka dulu ya. Ini aku udah cuci muka. Terus diaplikasiin ke wajah kalian. Banyak-banyak juga gak apa-apa. Kalau kalian gak suka dengan baunya putih telur, kalian bau-bau amis gitu, kalian bisa ngakalinnya pakai jeruk nipis sedikit aja tapi. Kita lapisin pakai tisu. Jadi tisunya dibelah dua gini. Terus itu dipotong agak kecilan. Sesuai itu kalian aja, terus kalian tempel. Nah, seperti itu. Tempel. Ini juga tempel. Yang penting dia nutup jidat. Kasih lagi putih telur, langsung aja ditiban kayak gini. Pokoknya sampai dia itu basah lagi tisunya gitu ya. Nah, setelah udah basah lagi kayak gini, kita tumpuk lagi layer yang kedua. Ini aku mau fokusin di daerah hidung. Setelah itu ditiban lagi sama putih telur. Terus ini aku mau pakai 3 layer aja. Jadi soalnya putih telurnya udah mulai mau habis juga. Ini layer yang ketiga ya, teman-teman. Terus kita ini udah dikit banget telurnya, kita habisin aja ya. Tiban lagi pakai putih telurnya. Ini udah 3 layer. Jadi nanti kita tunggu sampai dia mengering dan mengeras gitu ya. Oke, I will be back.
Ya teman-teman, ini udah keras banget dan udah mengeras nih. Aku aja bibir aku sampai nggak bisa digerakin karena saking kencengnya masker ini gitu. Teksturnya kayak gini, kenceng banget, kenceng parah. Terus kita mau peel off. Ini benar-benar lengket. Oh my god, sakit banget. Terus di bagian jidat. Udah deh. Teman-teman bisa lihat, ini daerah hidung aku. Tuh, komedonya. Banyak. Dan keangkat semua. Aku seneng banget. Habis kayak gini, kalian bisa cuci wajah kalian menggunakan air biasa atau air hangat ya. Aku mau cuci muka dulu. Ya teman-teman, ini penampakan aku udah cuci muka dan menurut aku hasilnya bagus banget sih. Terus juga komedian di sini tuh jadi halus gitu. Ya ampun, aku suka banget. Kalian harus coba ini di rumah. Oke? Wajah. Perfect banget kan? Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel aku. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.